Pemirsa, Gubernur Domingus Mandacan akan melantik 3 pasangan bupati dan wakil bupati terpilih Pilkada 2020 tahap kedua 23 Maret 2021 mendatang. Ketiga pasangan calon bupati wakil bupati terpilih Pilkada 2020 yang akan dilantik 23 Maret 2021 masing-masing bupati dan wakil bupati Sorong Selatan, Fak-Fak, dan Kaimana. Gubernur Domingus Mandacan berharap sengketa Pilkada Kabupaten Teluk Wondama segera diputuskan Mahkamah Konstitusi sebelum tanggal 23 Maret agar bisa diikutsertakan dalam pelantikan. Sementara untuk Kabupaten Bintuni baru akan dilakukan 17 Juni karena disesuaikan dengan masa akhir jabatan bupati dan wakil bupati. Kenapa Kabupaten Selatan dan juga Kajampat dan Manupan yang sudah dilantik, yang lain dalam waktu dekat tanggal 23 saya akan lantik lagi, 23 Maret 2021 saya akan lantik bupati Manupan dan juga Sorong Selatan. Kemudian pertama kita masih menunggu lagi keputusan MK. Setelah itu kalau misalkan dalam waktu dekat sudah bisa, ya kita akan kalau dengan 3 kabupaten tadi. Sedangkan Bintuni nanti tanggal 17 Juli 2021 nanti sesuai dengan masa jabatan berakhir dan dilantik lagi untuk periode berikut. Sekali lagi, awalnya kita sudah punya tekad komitmen yang sama untuk kita jamin di Pilkada di segala kabupaten termasuk Manokwari adalah Pilkada yang sehat, aman dan damai. Dan kita sudah laksanakan hari ini. Kita jaga ini terus ya, mari kebersamaan, kesatuan mari kita jaga. Kita jamin ya Indonesia pada umumnya, tapi juga karena Papua, Papua Barat, Manokwari aman-aman saja ya. Ari Armstrong, Biro Manokwari, CWM Channel.